MIASPA adalah kumpulan mahasiswa ilmu ekonomi Universitas Gadjah Mada yang beranggotakan mahasiswa S1 aktif ilmu ekonomi UGM. MIASPA memiliki 4 nilai sebagai pilar utama, yaitu keilmuan, kewargaan, integritas, dan hubungan luar. Dalam menjalankan misi dan misi, MIASPA memiliki 3 biro dan 4 departemen, yaitu Biro Administrasi dan Umum, Biro Media Informasi dan Publikasi, serta Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan 4 departemen yaitu Departemen Eksternal, Departemen Internal Olahraga dan Seni, Departemen Pelatihan dan Pengembangan, serta Departemen Redaksi dan Penelitian. Program kerja yang terdapat dalam MIASPA disusun sesuai dengan visi, misi, serta 4 nilai utama dari MIASPA. Program kerja tersebut disusun dengan tujuan untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan mahasiswa ilmu ekonomi UGM, baik dari segi akademik dan non-akademik. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa ilmu ekonomi UGM dapat menjadi ekonom atau pemimpin bangsa yang dapat memberikan sumbangsih untuk bangsa dan negara. Biro Administrasi Umum HIMIASPA merupakan biro penanggung jawab dan juga sebagai fasilitator seluruh kegiatan administrasi HIMIASPA. Selain sebagai fasilitator seluruh kegiatan administrasi HIMIASPA, Biro Administrasi Umum bertugas sebagai pengelola keuangan HIMIASPA yang digunakan untuk seluruh acara kegiatan mahasiswa ilmu ekonomi FEB UGM. Program kerja unggulan kami adalah Kesekretariatan dan Serah Terima Jabatan Pengurus HIMIASPA. Kami dari Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, satu dari 3 biro yang ada di HIMIASPA. Pada dasarnya, biro di HIMIASPA mempunyai tujuan dan fungsinya masing-masing. Secara garis besar, untuk menunjang kinerja dari 4 departemen di HIMIASPA. HIMIASPA sendiri memiliki fungsi yaitu menjadi pengawas dan memastikan seluruh departemen dan biro menjalankan fungsi dan tujuannya sesuai yang sudah ditetapkan sebelumnya. Desain dan dokumentasi kegiatan-kegiatan HIMIASPA. BIOS adalah Departemen Internal Olahraga dan Seni. Departemen ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan kepada seluruh warga ilmu ekonomi FEB. BIOS juga berperan sebagai fasilitator dalam mewadahi minat dan bakat seluruh mahasiswa ilmu ekonomi FEB UGM dalam bidang olahraga dan seni. Departemen Redaksi dan Penelitian HIMIASPA bertugas untuk melaksanakan salah satu nilai yang diangkat oleh HIMIASPA, yaitu keilmuan. Departemen Redaksi Penelitian HIMIASPA mengangkat isu-isu ekonomi terkini dengan menggunakan data yang komprehensif dengan tampilan yang menarik. Departemen Redaksi dan Penelitian HIMIASPA terbagi atas 4 subdivisi, yaitu 1 penulisan, 2 infografis, 3 redaksional, dan terakhir event. Event sendiri terdiri atas 3 program kerja, yaitu pertama Triponomics, kedua Bangsa, dan terakhir Journal Review. Menjadikan HIMIASPA sebagai wadah untuk belajar dan mengembangkan diri bagi mahasiswa ilmu ekonomi UGM merupakan salah satu misi dari HIMIASPA tersendiri. Di sini, Departemen Pelatihan dan Pengembangan berusaha untuk mencapai misi tersebut. Departemen Pelatihan dan Pengembangan merupakan fasilitator bagi mahasiswa ilmu ekonomi UGM serta masyarakat luas yang berfokus pada pengembangan potensi, karakter, serta minat dan bakat dari mahasiswa. Melalui berbagai pelatihan, diskusi, dan seminar yang kami selenggarakan, untuk memberikan nilai tambah tidak hanya untuk anggota HIMIASPA serta masyarakat, melainkan juga untuk kami pengurus HIMIASPA. Departemen Eksternal hadir dalam
misi keempat HIMESPA, yaitu menjadi garda terdepan dari HIMESPA FPB UGM. Oleh karena itu,